Alhamdulillah, anak-anak murid Ustazah, hari ini kita akan teruskan mata pelajaran kita iaitu Pendidikan Islam Tahun 6 iaitu Sifat Sama Allah. Ustazah mengharapkan agar murid-murid Ustazah semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah hendaknya. Okey, anak-anak Ustazah, hari ini Ustazah nak ajar akidah, tajuknya ialah Sifat Sama Allah. Jom kita belajar sama-sama. Apa itu pengertian sama? Okey, selalu kita sebut sama, 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 tapi kita tak tahu pengertiannya. Pengertian sama ialah Allah Maha Mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan seperti bisikan hati manusia. Kadang-kadang kan kita selalu berbisik, berkata-kata di dalam hati. Itu juga Allah Maha mendengar, anak-anak Ustazah. Setelah kita ketahui pengertian sifat sama, kita akan pergi kepada hukum beriman dengan sifat sama. Kita dah tahu pengertiannya. Jadi apa hukum beriman dengan sifat sama? Hukum beriman dengan sifat sama ialah wajib. Maknanya di sini apa? Kita wajib beriman dengan sifat sama. Agak-agaknya apa yang dikatakan wajib ni ya, anak-anak Ustazah? Kita lihat. Selepas ini ada slide yang mengatakan wajib itu ialah kita wajib percaya Allah Maha Mendengar setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati dalam setiap pertuturan kita dan juga bisikan hati kita. Inilah yang perlu kita serapkan dalam jiwa kita. Bila kita wajib beriman dengan sifat sama, kita takut nak melakukan perkara-perkara atau sifat-sifat mazmumah. Nak mengumpat, nak mencela kawan atau nak berburuk sangka dengan Allah. Itu semua kita rasa takut kerana kita tahu bahawa Allah Maha mendengar apa saja perlakuan dan pertuturan kita. Okey, setelah kita ketahui hukumnya, kita kena ketahui juga apa dalil nakli Allah bersifat sama. Dalil nakli adalah ayat-ayat Al-Quran. Sumbernya daripada ayat Al-Quran juga. Apa dia dalil naklinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 224. Setelah kita mengetahui dalil akli, agak-agaknya apa? Ya, dalil akli Allah bersifat sama. Apa itu dalil akli? Ianya bersumberkan daripada fikiran akal manusia. Apa dia agak-agaknya? Akal kita mengatakan bahawa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahillah bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar, peka. Itu semuanya akal kita menafikan. Menafikan sekeras-kerasnya bahawa Allah itu bersifat dengan kekurangan. Okey, setelah kita ketahui tentang pengertian, kita ketahui tentang hukum, kita ketahui tentang dalil nakli, kita ketahui tentang dalil akli, sifat sama, maka apa yang kita dapat? Di mana kesan meyakini Allah bersifat sama? Ini kesan yang siapa yang dapat? Kitalah sebagai manusia. Siapa yang meyakini Allah bersifat sama, apa kesan yang dapat pada jiwa kita, pada diri kita? Yang pertama, orang yang meyakini Allah bersifat sama, manusia yang meyakini Allah bersifat sama, dia akan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hatinya. Nak cakap pun nak cakap yang baik-baik je. Nak cakap pun sifat-sifat mudah je. Takkan cakap benda-benda yang tak baik, yang tidak senonoh ataupun perkara-perkara yang mazmumah. Keduanya, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Di mana
kita dah yakin bahawa Allah tu maha mendengar. Jadi kita kalau boleh setiap hari, setiap solat kita nak berdoa, mohon kepada Allah, memohon doa kepada Allah supaya hidup kita sentiasa dirahmati. Seterusnya, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Jadi orang yang meyakini Allah bersama-sama ni, kalau boleh tidak baca je Al-Quran setiap hari, nak zikir je jadikan sebagai amalan hidupnya. Dan seterusnya, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Ini yang biasa kita lakukan. Jadi orang yang meyakini Allah bersama-sama, dia nak jauhi maksiat lidah, tak nak cakap yang tak baik, yang tak senonoh, yang kotor dan kesat. Seterusnya, daripada kesan meyakini Allah bersifat sama ni, kita akan apa? Kita akan, hidup kita akan sentiasa diberkati oleh Allah, di mana kita akan dirahmati, mendapat kasih sayang Allah, serta insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Okey, mudah-mudahan dengan sifat sama Allah, pendidikan Islam tahun 6 ini, ustazah mengharapkan anak-anak ustazah akan memahami apa yang ustazah maksudkan tentang pengertian sama. Kemudian ustazah berikan hukum beriman dengan sifat sama. Kemudian ustazah dah lontarkan tentang dalil nakli, sumbernya ayat Al-Quran. Kemudian ustazah sebutkan juga dalil akli, iaitu bersumberkan akal fikiran. Seterusnya, kesan meyakini Allah bersifat sama, apa yang dapat oleh bagi orang yang meyakini Allah bersifat sama. Biasanya orang yang meyakini Allah bersifat sama, dia ada, dia akan mendapati 6 atau 5 perkara di mana hidup kita akan sentiasa dirahmati, mendapat kasih sayang Allah insya-Allah. Mudah-mudahan ustazah mengharapkan anak-anak ustazah faham tajuk pelajaran kita, iaitu sifat sama Allah. Ya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, anak-anak murid ustazah, setelah mendengar penerangan tentang mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu sifat sama Allah, ustazah mohon kepada anak-anak murid ustazah agar dapat membuat latihan daripada tajuk yang dinyatakan oleh ustazah, iaitu sifat sama Allah. Yang pertama, kalau kita tengok sifat-sifat Allah itu, iaitu unit yang pertama, sama, jawab semua soalan di bawah. Okey, anak-anak boleh baca firman Allah Ta'ala, Allah Maha Mendengar. Ada 4 poin penting. Daripada situ, anak-anak ustazah akan tengok, boleh ustazah kategorikan tentang Allah bersifat sama. Apa pengertian Allah? Pengertian sama Allah. Apa tadi ustazah dah terangkan dalam penerangan video tadi, anak-anak ustazah boleh review balik dan tuliskan apakah pengertian sama Allah. Keduanya, dari tadi ustazah dah terangkan juga tentang hukum beriman dengan bersifat sama ni. Hukum beriman Allah bersifat sama. Okey, jadi anak-anak murid ustazah tulis juga. Kemudian dalil nakli dia, dalil nakli anak-anak murid ustazah boleh tunjuk, boleh tengok di atas ni juga. Okey, apakah dalil nakli dia? Seterusnya, dalil aklinya juga dinyatakan di atas ini. Okey, anak-anak murid ustazah boleh rujuk, sama ada nak rujuk atas pernyataan ataupun dalam penerangan video ustazah tadi, dalam PowerPoint tadi. Boleh review banyak kali, fahamkan, serapkan dalam hati, dan boleh tulis apa yang kamu dapat daripada penerangan ustazah. Okey, seterusnya dalam helaian kedua, anak-anak ustazah lengkapkan. Okey, tengok apa yang pertama, kotak yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kotak yang kedua, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Kotak yang ketiga, tidak takut melakukan perkara mungkar. Okey, kalau kita tengok sebelah tu, okey, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Seterusnya, kotak yang bawah, menjauhi maksiat lidah. Dan seterusnya, hidup diberkati Allah. Okey, fahamkan? Ustazah mohon anak-anak ustazah
fahamkan apa yang ada dalam kotak tersebut. Kemudian tulis peta minda. Kita tengok kesan meyakini Allah bersifat sama. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ustazah nak, anak-anak ustazah cari. Kat sini ke dalam kotak ni ada 6. Ambil 5 saja kesan meyakini Allah bersifat sama. Boleh rujuk dalam kotak yang di atas ataupun review balik apa yang ustazah terangkan dalam penerangan video slide PowerPoint itu tadi. Okey ya? Okey. Seterusnya halaman yang ketiga. Kalau kita tengok kat sini C, dia kata tulis mengikut kategori. Tulis mengikut kategori. Kategori apa? Kita tengok kat bawah ni saja ialah kategori pendengaran Allah ataupun pendengaran manusia. Jadi apa yang termasuk dalam kategori pendengaran Allah? Apa juga yang termasuk dalam kategori pendengaran manusia? Kita tengok contoh. Kalau kita tengok kat sini jarak dekat saja. Maknanya kita boleh dengar jarak dekat. Itu siapa dia? Pendengaran Allah ke pendengaran manusia? Kalau kita katakan jarak dekat saja yang kita boleh dengar, yang ini manusia, kita tulislah kepada pendengaran manusia. Luas, kalau contoh luas, itu termasuk dalam kategori pendengaran Allah ataupun pendengaran manusia? Luas, maknanya luas, maknanya boleh dengar yang jauh, yang dekat, yang perlahan, hatta sangat perlahan, bisikan hati pun dapat tahu. Itu kategori apa? Kalau kita katakan itulah kategori pendengaran Allah, maka kita masukkanlah luas itu. Okey, kat sini ada 8, ada 9. Ada 9 kategori. Jadi ustazah mengharapkan anak-anak ustazah, bila anak-anak ustazah faham tentang penerangan video tadi, insya-Allah anak-anak ustazah akan dapat menjawabnya dengan baiklah. Sebab itu perlu mendengar penerangan video daripada ustazah sendiri, kemudian barulah buat lembaran kerja ini, iaitu halaman yang pertama, halaman yang kedua dan halaman yang ketiga. Ustazah mengharapkan agar anak-anak ustazah dipermudahkan segala urusan yang baik-baik. Mudah-mudahan dapat juga menjawab dan mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik. Sama-sama kita berdoa agar kita dapat menyempurnakan tugas ini dengan baik. Ustazah sentiasa mendoakan kita sama-sama diberi kesihatan, dianugerahi kesihatan yang sangat baik, insya-Allah. Selamat maju jaya, selamat menjawab dan insya-Allah Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin.